teman-teman RT RW Net, kita akan mencoba sektoral Gen 2 AC dijadikan klien karena light beam Gen 2 AC-nya error. Jadi terpaksa AP sektoral yang biasanya dipakai AP akan digunakan untuk klien karena terpaksa. Semoga berhasil. Dengan jarak sekitar 2 km. Mari kita lihat hasil dari pemasangan berikut. Nah, sudah terkoneksi. Ini antara light beam sektoral dengan light beam sektoral juga. Jadi kita lihat jaraknya ternyata 1,5 km. Sekarang kita masuk di auto adjust distance, dibuat manual 1,5 km sesuai dengan kebutuhan. Kita buat 1,6. Ceng. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini seharusnya percobaan yang dahulu bisa mencapai 65 sinyalnya, karena menggunakan sektoral naik menjadi 75. Oke, sudah terkoneksi untuk sementara. Kita akan mencoba koneksi internet, maka dipakai DHCP. Oke, SafeChange kita coba dengan DHCP client. Kita hapus IP address dan komputer sehingga nanti IP addressnya akan ikut pada server. IP address yang diberikan server kepada client. Kita tunggu. Nah, untuk setting Gen 2 AC memang terkesan agak lama, tapi apa ini pengalaman sendiri atau pengalaman yang lain, tapi loadingnya memang agak lama ya. Kita sabar, minum kopi kalau ada. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terkonek. Kita coba langsung masuk YouTube. Oke, saudara, kita sudah bisa internetan dengan alat light beam Gen 2 AC sektoral dengan AP light beam Gen 2 sektoral juga. Oh, ini coba langsung download sekalian. Berapa kecepatan yang kita dapat? Cashback hingga 199.000 flash sale. Oke. Wah, ini ketepaan sing di download Pak Prabowo coy.
akan mencoba download 500 Mbps lebih kecepatan yang didapat. Nah, biasanya untuk speed itu 1/10 nya. Kalau kita sampai 600 kbps per detik, berarti kita sudah terkoneksi 6 Mbps. Nah, kecepatannya masih belum stabil, tapi alhamdulillah kita sudah bisa terkoneksi dengan alat yang seharusnya sektoral AP menjadi client. Kita sudah dapat 1 Mbps. Oke. Terima kasih, selamat mencoba dan semangat sukses dari Ozonet.